dipersembahkan oleh. Sebenarnya apapun formatnya itu berupa film kah atau video klip, iklan, even sinetron gitu kan. Kita harusnya bersyukur ya kalau menurut saya kita terlahir orang Indonesia, kita hidup di negara yang memang punya semuanya. Dalam artian kita bicara gunung, we have hampir 200-an. Dan 120 yang masih aktif. Kita punya sungai, kita punya pantai yang nggak perlu kita sebut itu banyak sekali. Kita punya danau, kita punya taman nasional yang nggak kalah baik. Bahkan salju pun kita punya. Bahkan kalau kita buka atlas gitu. Tujuan utama backpackers kelas dunia itu pasti muaranya itu ke Indonesia. Pada akhirnya ke Indonesia. That's why bisa dibilang mungkin Giri sepakat sebagai mata sutradara bahwa Indonesia ini setiap cornernya, setiap sudut yang kita lihat di Indonesia itu bisa menjadi sebuah set. Bukan begitu Pak Giri? Oke, setiap corner, setiap sudut bisa menjadi satu set yang sangat menarik. Betul. Nah, tentu kan menjadi sebuah pertanyaan ketika Indonesia yang sangat begitu kaya ini, secara mengamplifikasi ini semua, kita masih secara objektif harus dibilang kita di bawah Korea dan sebagainya artinya. Kalau kamu lihat itu mungkin kira-kira apa yang kita harus benahi ya? Sebenarnya lebih kepada gini, kalau kita bicara tadi soal kontur alamnya, dengan sombong saya bisa bilang Indonesia juaranya. Mungkin nggak layak juga kalau kita bilang kita kalah sama mereka. Tapi lebih kepada mereka lebih dulu dibanding kita dalam hal pinter marketingnya. Gitu. Dan nasionalisme mereka lebih besar di sana. That's why. Senjatanya nasionalisme itu kan nggak cuma soal, kita nggak usah bicara politik, tapi kan melalui musik itu nasionalisme juga. Melalui tempat wisata atau mungkin wilayah-wilayah di Indonesia yang baik itu bisa menumbuhkan nasionalisme kita gitu kan. Kita bicara Korea, Korea kenapa bisa maju? Karena mungkin strategi mereka lebih baik dalam mengemas. Kalau saya lihat mereka tuh lebih ke internal, jadi organik dari dalamnya. Karena kalau nggak salah mungkin teman-teman ada yang pernah dengar di Korea itu kenapa mereka sangat bangga dengan Koreanya. Karena pemerintahan sana memberikan instruksi setiap tempat umum wajib memutar lagu kebangsaan, lagu patriotik sifatnya. Mereka menolak lagu-lagu luar atau lagu pop di setiap tempat umum. Bayangin aja kita di stasiun Palmerah, maju tak gentar kayak gitu kan. Nah itu menurut penelitian menumbuhkan psikologis kita, semangat kita tinggi. Akhirnya segala cara mereka lakukan untuk memajukan itu Korea. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Perlu itu ya. Dipersembahkan oleh